Sofan Lovers, kita jumpa lagi di channel terupdate dari kalangan selebritas tanah air. Jangan lupa klik subscribe dan komen, serta jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys. Follow langsung akun sosial media kami, supaya kamu gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Foto lawas Arya Saloka, pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta bocor. Wajahnya lugu dan polos. Dilansir dari tribunjatim.com, banyak penonton sinetron Ikatan Cinta RCTI memuji ketampanan Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka. Nama Arya Saloka tengah naik daun setelah memerankan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta RCTI. Informasi sosok asli hingga masa lalu Arya Saloka banyak diburi pecinta sinetron untuk kenal lebih dekat dengan Arya Saloka. Arya Saloka sendiri sudah memiliki istri dan anak. Begitu pula dengan Amanda Manopo yang diketahui berpacaran dengan Billy Syahputra. Soal karir keduanya terbilang sudah dirintis sejak lama. Amanda Manopo sudah lama berkarir di industri hiburan tanah air sejak 2005. Memulai sebagai bintang iklan sehingga namanya telah dikenal luas. Sedangkan Arya Saloka baru berkarir sejak 2011, namun sosoknya mendapat banyak sorotan sejak bermain di Ikatan Cinta RCTI. Arya Saloka awalnya lebih sering membintangi FTV. Pria kelahiran Denpasar 27 Juni 1991 ini kemudian melebarkan sayap ke industri film dan sinetron. Di usianya yang tergolong masih muda, yakni 26 tahun, Arya Saloka kemudian memutuskan untuk menikahi artis bernama Putri Ane. Keduanya menikah pada 6 Agustus 2017 silam. Lalu dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki pada 11 September 2019 lalu. Makin terkenal ketika sudah menjadi seorang ayah, Arya Saloka menegaskan jika perannya di sinetron hanyalah sebuah pekerjaan dan profesionalitas. Terkenal seantoro negeri, Arya Saloka pun kerap digoda oleh teman-temannya. Salah satunya ketika ia mengunggah foto terbarunya. Dalam hitungan jam, unggahan itu mendulang komentar hingga belasan ribu. "Saya nggak mau kamu pergi, Aldebaran," tulis Arya Saloka sembari mengunggah pose dirinya mengenakan sweater hitam. Hingga ia digoda sebagai pria hits idola di Indonesia. "Bapak sekarang hits ya? Idola Indonesia, nyanyi." Komentar pengguna Instagram yang juga rekan Arya Saloka. Komentar itu pun dibalas Arya Saloka. "Apa sih? Ngomong gak jelas. Bahasa Indonesia pas sekolah gak lulus nih." Kelakar Arya Saloka. Potret masa lalu Arya Saloka. Bagaimana dengan potret masa lalunya? Sejumlah foto Arya Saloka saat masih remaja pun beredar di media sosial. Seperti apa penampilan pemeran Aldebaran ini? Berikut sejumlah potretnya. Arya Saloka yang terlihat lugu. Arya Saloka mengenakan seragam SMA. Arya Saloka berpose bak pembalap. Arya Saloka dengan wajah tampannya. Arya Saloka yang kini melejit lewat peran Aldebaran. Istri Arya Saloka minta jangan didoakan cerai. Beberapa waktu lalu Putri Ane, istri Arya Saloka, memberi pesan kepada warganet di luar sana. Putri Ane memposting foto ketika dirinya masih mengenakan mukena dan ingatkan pengikutnya untuk berzikir. Setelah itu, Putri Ane mengungkapkan ia bisa merasakan banyak manfaat dari penggunaan internet, termasuk belajar agama. Zikir pagi, petangnya jangan lupa ya friends. Masya Allah, sekarang gampang banget bisa belajar banyak. Dari internet kalau bisa, langsung cari yang sunnah ya. Aplikasi-aplikasi untuk belajar agama juga banyak banget yang memudahkan kita. Bahkan diingetin buat sholat, buat sedekah, buat zikir. Kadang malu juga, masa iya diingetinnya sama aplikasi segini aja suka malu ya. Apalagi langsung diingetin sama yang maha kuasa, tulis Putri Ane. Di akhir caption, Putri Ane mengajak pengguna smartphone agar memanfaatkan internet untuk hal-hal positif. Ia juga meminta tak didoakan cerai dari Arya Saloka. Wes pakai sosmednya buat yang positif-positif aja ya friends. Atulah, jangan doain aku cerai mulu, pungkasnya. Unggahan Putri Ane itu lantas menuai berbagai respon warganet pengguna Instagram. Mereka menghimbau Putri Ane sabar menghadapi komentar warganet. Putri Ane dan Arya Saloka juga didoakan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan maromah. Menurut kalian, bagaimana komentarnya Sofina Lovers? Tulis di kolom komentar ya gengs.